Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja serta puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menganugerahkan banyak nikmatnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah, sekalipun air yang ada di lautan, di seluruh dunia, kita jadikan sebagai tintanya, dedaunan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Malaikat sekalipun yang bisa menghitung air tetesan hujan yang turun ke bumi, tetapi sosok malaikat tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Apalagi kita hamba Allah yang lemah, yang kerjanya hanya meminta dan terus meminta. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ada sebuah kata-kata bijak, jangan terlalu risaukan apa yang belum kau dapatkan sampai saat ini, tapi pikirkanlah apa yang belum kau syukuri sampai detik ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela mati-matian memperjuangkan agama Islam ini. Maka wajarlah kita sebagai umatnya mengirimkan salawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib tidak pernah jemu dan bosan untuk mengajak para jamaah sekalian, khususnya diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian kata imtithalul awamiri wajatina bin nawahi, dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena yakinlah wahai saudara sekalian, dengan modal iman dan takwalah hidup kita bisa bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang akan khatib bahas pada kesempatan kali ini ialah empat golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Bayangkan saudara, ketika kita libur, ketika ingin masuk sekolah, berangkat dari rumah, setiba kita di rumah, lalu keluarga kita atau sahabat dekat kita menelpon bahwasanya mereka merindukan kita. Tentu perasaan kita pada saat itu sangat senang sekali. Itu baru keluarga dan sahabat dekat kita mengatakan bahwasanya mereka merindukan kita, hati kita sudah senang. Lalu bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Namun siapa sajakah manusia yang dirindukan oleh surga itu? Hal ini sesuai hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Surga merindukan empat golongan. Yang pertama ialah talil Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jangankan membacanya, melihat Al-Quran, mendengarkan dan menyimak orang yang membaca Al-Quran termasuk ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi kita gemar membacanya. Membaca Al-Quran kita jadikan hobi untuk mengisi waktu luang kita. Maka yang demikian, kita termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua ialah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan ataupun lidah memang tidak bertulang, tetapi jika lisan telah berucap, bisa lebih tajam daripada pedang. Sudah banyak kita lihat contohnya di kalangan masyarakat kita yang disebabkan oleh lisan. Gara-gara lisan, orang bisa saling membenci. Gara-gara lisan, orang yang bersaudara bisa saling bermusuhan. Gara-gara lisan, orang bisa saling membunuh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah kisah ketika sang raja memanggil Luqmanul Hakim. Ya Luqmanul Hakim, kemarilah. Pergi engkau sembelih satu ekor kambing, lalu bawakan kepadaku bagian yang terbaiknya. Kemudian Luqmanul Hakim pergi menyembelih satu ekor kambing, lalu membawakan kepada sang raja adalah lidahnya. Kemudian sang raja memerintahkan lagi, pergi engkau sembelih satu ekor kambing lagi, lalu bawakan kepadaku bagian yang terburuknya. Lalu Luqmanul Hakim pergi menyembelih satu ekor kambing lagi, lalu membawakan kepada sang raja adalah lidahnya juga. Kemudian sang raja bertanya-tanya, aku perintahkan engkau menyembelih satu ekor kambing untuk membawakan bagian yang terbaiknya, engkau berikan lidahnya. Dan aku perintahkan engkau menyembelih satu ekor kambing lagi untuk membawakan bagian yang terburuknya, engkau berikan juga lidahnya. Ada apa ini ya Luqmanul Hakim? Lalu Luqmanul Hakim menjawab, ya Raja, begitulah perumpamaan manusia. Apabila manusia itu mampu menjaga lisannya dengan baik, maka ia tergolong manusia yang terbaik. Namun sebaliknya, apabila manusia itu tidak mampu menjaga lisannya dengan baik, maka ia tergolong manusia yang terburuk. Jadi kita ambil kesimpulan, baik buruknya seseorang sangat-sangat ditentukan pandai atau tidaknya ia dalam menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang butuh atau lapar. Dengan kita gemar memberi makan orang yang butuh atau lapar, terutama orang fakir dan miskin, terlebih-lebih yang kita beri makan itu ialah orang yang alim lagi abid. Dengan sebab kita beri makan dia, bisa membuat dia kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang beribadah tersebut. Kemudian yang keempat ialah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan beribu-ribu keistimewaan di dalamnya. Dan di bulan Ramadan kita diberikan peluang untuk menghapus segala dosa yang telah kita perbuat. Apabila kita berpuasa dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong manusia yang dirindukan oleh surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirindukan oleh surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah.